Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak De Bude, Pak Lek Bule, Kakang Mbak Yu Ade, warga Kecamatan Pakel sedaya mawon. Kami pemerintah Kecamatan Pakel beserta Forkopimcam, jajaran dinas terkait, bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa, para ulama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sekecamatan Pakel, kebareng matur bab ibadah Idul Fitri ingkang badhe kelampahan tahun menika ing satengah-tengah pandemi COVID-19 virus corona. Sepisan pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun menika sak saged-saged monggo dipun laksanakaken di rumah masing-masing wonten daleme dewe-dewe, dan jika melaksanakan di musola, masjid atau di tempat terbuka, kasuwun tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan corona. Nggih menika kedah mencuci tangan ngagem sabun, tetap memakai masker, ngasto sajadah piyambak-piyambak saking dalem, tetap jaga jarak lan mboten sisa salaman. Kaping kalih, tidak menggelar takbir keliling, mboten sisa takbir keliling. Takbir bisa digelar di rumah, di masjid, di musola oleh takmir, melalui radio, televisi atau sosial media. Nomor 3, silaturahmi dilaksanakan secara daring atau online dengan memanfaatkan media sosial, video call, dados mboten sisah mawi kunjungan dari rumah ke rumah. Ongko sekawan, agar masyarakat serius mensikapi virus ini, tetap tenang, jangan panik, tetap waspada, tidak mudah menerima informasi tentang virus corona kecuali dari sumber yang terpercaya, serta tidak gampang mengirim berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ongko gangsal, Bapak Ibu sederek sedoyo, salajengipun mulai malam ini dalu menika panjenengan semua agar tidak melakukan aktivitas dan kegiatan di luar rumah. Wiwit jam sedoso dalu ngantos para esok jam sekawan, kecuali untuk urusan penting sangat. Contoh, mengantar keluarga yang sakit, mengantar ibu ingkang badhe nglairaken. Lah, kecuali kagem para pedagang di pasar, apotek, swalayan, minimarket, masih diperbolehkan aktivitas normal seperti biasa dengan tetap menerapkan jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Bagi warga masyarakat yang tidak mematuhi aturan ini akan kena sanksi. Sepisan malih kena sanksi. Dulur-dulur warga Kecamatan Pakel, mekatenlah instruksi Bapak Bupati Tulungagung ingkang kedah kita taati sareng-sareng. Semoga virus corona ini segera berakhir. Keluarga kita tetap seger waras, sehat walafiat. Ayam tentrem mulyo lan tinoto. Amin, 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 ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ini disampaikan PLT Camat Pakel Tulungagung, Pak Agung Prawidoto, bekerja sama dengan 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju.